Iya, bagaimana caranya untuk menghilangkan bunyi ketukan pada keyboard Samsung M32 seperti ini? Oke, simak videonya berikut ini. Kita langsung menuju ke pengaturan. Ke pengaturan ya, di sini. Kita menuju ke suara dan getar. Kita menuju langsung ke suara sistem atau kontrol getaran. Nah, untuk ini yang di hijau ini aktif semua ya. Jadi kita menonaktifkan atau mengoffkannya. Ini suara interaksi sentuh. Ini kunci buka, kunci layar. Ini pengisian daya, biarkan. Ini keypad panggilan. Ini keyboard Samsung. Dan ini yang bawah getar ya, sama aja matikan semua aja. Biar baterai juga lebih awet ya. Kalau misalnya getar itu lebih ke boros baterai. Jadi fungsinya getar itu menurut saya sih kalau lagi di bawah jalan baru dihidupkan getar ya. Bisa tahu kalau ada panggilan mungkin. Begitu ya, kita kembali. Dan untuk getar yang lain ada di sini nih, ini intensitas getar. Nah, kalau misalnya kita di segini tuh getar, di sini tambah gede. Kita geser ke kiri aja. Oke, dan kita kembali, dan kita coba untuk mengetuk-ngetuk, apakah masih bunyi? Nah, enggak kan? Begitu untuk informasinya cara menghilangkan bunyi ketukan pada keyboard Samsung M32 atau yang sejenisnya ya sahabat ya. Kalau misalnya mau dikembalikan lagi ke bunyi, tinggal ke pengaturan lagi, ke yang tadi, suara dan getar, dan suara sistem atau kontrol getaran. Nah, di sini tinggal dicentang-centang semua lagi ya. Oke, sampai di sini ya. Jangan lupa untuk ditunggu video selanjutnya dari saya. Terima kasih, semoga kalian dalam keadaan sehat sekeluarga dan sahabat-sahabat di sana. Oke.